Masyarakat dihebohkan konvoi motor dengan membawa poster kebangkitan khilafah. Polisi bakal menyelidiki pengendara motor yang terlibat dalam konvoi. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video konvoi motor dengan membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah. Peserta konvoi juga membawa bendera bertuliskan aksara Arab. Konvoi terjadi di beberapa wilayah diantaranya Brebes, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, peserta konvoi membagikan selebaran kepada warga di jalan yang dilintasinya. Diduga organisasi Khilafatul Muslimin yang menjadi inisiasi konvoi ini. Ini gimana bang? Baginya berdiri ngasih, kita lagi duduk. Kita baca-baca aja. Dia nggak ngomong apa-apa? Itu iring-iringannya dari mana? Dari depan BGC. Dari depan BGC, berapa motor kira-kira? Kurang tahu, banyak sih. Banyak motornya. Pakai bendera-bendera gitu ya bang? Iya. Bawa bendera-bendera juga. Bendera apa bang? Lemnya? Sementara Polda Metro Jaya menyatakan akan mengusut video konvoi yang membawa poster kebangkitan khilafah. Di Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami ya video tersebut ya, karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur ya. Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara-pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut. Kemudian tentunya kita akan memanggil mereka. Kemudian juga akan menanyakan maksud tujuan. Kemudian kita tentunya dalam hal ini akan memberikan edukasi ya terhadap mereka agar tidak menyimpang seperti ini ya. Sedangkan di Brebes, Jawa Tengah, konvoi dengan membawa atribut khilafah melintasi Jalan Raya Koboledan, Kecamatan Wanasari pada 29 Mei lalu. Warga setempat tidak mengetahui dari mana rombongan berasal. Tim Liputan iNews melaporkan.